tertipu kapitalisme. Virus corona telah memperlihatkan kepada kita bahwa selama ini kita telah ditipu oleh kapitalisme. Ketika kita tidak harus bekerja sepanjang hari, dunia tetap berjalan dan masih baik-baik saja. Ketika tidak ada lagi mal-mal mewah yang bisa dikunjungi untuk berbelanja. Ketika kita tidak bisa pergi menyantap makanan di restoran mewah. Dunia tetap berjalan dan masih baik-baik saja. Ketika kita tidak bisa membeli pakaian dari desainer mahal, dunia tetap berjalan dan masih baik-baik saja. Ketika kita tidak bisa berwisata ke tempat hiburan yang eksotik, dunia tetap berjalan dan masih baik-baik saja. Ketika kita tidak bisa pergi menyantap makanan, dunia tetap berjalan dan masih baik-baik saja. Ketika kita tidak bisa membawa anak-anak kita ke bioskop atau tempat hiburan lainnya, dunia tetap berjalan dan masih baik-baik saja. Ketika kita tidak lagi diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah, dunia tetap berjalan dan masih baik-baik saja. Sebenarnya, kehidupan palsu yang terpengaruh oleh masalah ini dan bukan kehidupan yang nyata. Virus corona telah memperlihatkan kepada kita bahwa selama ini kita telah ditipu oleh kapitalisme. Kita masih makan dan minum, meskipun dengan makanan yang lebih sederhana. Kita masih bisa bekerja dari rumah, bahkan dengan beban yang lebih sedikit dan tidak stres. Kita masih bisa belajar buat diri kita dan mendidik anak meski tanpa sekolah dan kampus. Kita masih bisa menanam sayur untuk kita makan dan sekedar bertahan hidup. Ayam-ayam tidak pernah berhenti bertelur. Sapi-sapi tidak pernah berhenti memproduksi susu. Sungai-sungai tidak pernah berhenti mengalir. Burung-burung tidak pernah berhenti berkicau. Awan-awan tidak pernah berhenti menurunkan hujan. Virus corona telah memperlihatkan kepada kita bahwa selama ini kita telah ditipu oleh kapitalisme. Kapitalisme telah menciptakan dunia yang penuh dengan berbagai keinginan dan bukan yang dibutuhkan. Kapitalisme telah menciptakan dunia yang selalu mengambil dari sedikit memberi. Kapitalisme telah menciptakan dunia untuk si kaya, bukan untuk si miskin. Kapitalisme telah menciptakan dunia di mana Tuhan ditiadakan dari kehidupan kita. Virus corona telah memperlihatkan kepada kita bahwa selama ini kita telah ditipu oleh kapitalisme. Dan juga memperlihatkan kepada kita bahwa kita membutuhkan sistem yang baru di dunia. Sebuah sistem yang menjadikan kehidupan lebih panjang daripada sekedar keuntungan materi. Sebuah sistem yang memberi jaminan kesehatan gratis dengan perlengkapan yang juga lengkap. Sebuah sistem yang memberikan keseimbangan antara kerja dan keluarga. Sebuah sistem yang mengayomi semua orang, baik yang kaya dan yang miskin. Sebuah sistem yang tidak pernah melihat perbedaan kulit. Sebuah sistem yang telah membuktikan keagungannya selama lebih dari 1000 tahun. Sistem tersebut adalah sistem Islam. Sistem tersebut adalah bernama khilafah.